Di Sukabumi jauh. 11 jam ke Sukabumi, etak 3 jam, 4 jam abdi pesantren. Dan abdi ngomong ke mamah, ke ibu. Mah, kunaon abdi dia dibawa ke pesantren, pan abdi leutik kene. Ia sedih hati ibu ke pesantren. Ternyata di pesantren etak urang belajar nunamina hadis tolakul ilmi pangdotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi wajib hukumna bagi orang muslim dan muslimat untuk mencari ilmu. Terus pah pan hese SD kene can bisa mandiri, can bisa naon. Nabil engke belajar mandiri. Nabil belajar untuk tidak sombong, Nabil belajar untuk bermanfaat. Abdi didik 3 tahun bu di pesantren. Pulang ka dieu abdi SMA 1. Di SMA 1 didinya apa ibu SMA 1? Nah, abdi didinya teras kuliah abdi ayeuna be kuliah di Bandung, ayeuna pulang deui ka Rangkas. Ngabantuan orang tua abdi usaha, abdi dagang naon bae nu halal. Nah, sebagian daripada hasil abdi dagang ejeng usaha eta 5% ku abdi untuk warga-warga kurang mampu. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu tanggal 28 Mei 2023. Saya bersama Ketua Gapensi Kapten Lebak, Pak Nabil Jayabaya, juga bersama Kang Ripo ya. Beliau adalah politisi Demokrat yang sekaligus calon anggota legislatif DPRD Lebak dari Dapil 1. Nah, satu hari ini agendanya padat sekali, di mana Pak Ketua Gapensi, berikut juga Kang Ripo, itu berkunjung pagi-pagi sekali ke majelis taklim atau ke pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak di Ponpes di Kampung Susukan, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, yaitu di Ponpes Atarbiah. Pimpinannya adalah Kiai Haji Buhori. Nah, dari situ beliau juga bersama Kang Ripo berkunjung ke madrasah yang lokasinya masih di Kampung Sentral yang tidak jauh dari Kampung Susukan, itu untuk melihat langsung kondisi madrasah yang memang memprihatinkan ya, dari mulai atap ada kacanya juga yang pecah, dan ada satu ruangan yang ya kondisinya yang biasanya dipakai untuk ruang guru itu dijadikan gudang karena memang tidak representatif untuk digunakan ruang guru. Nah, dari situ siang harinya langsung ke Kecamatan Cimarga, tepatnya di Desa Sengian Jaya. Tapi untuk yang video kali ini kita tayangin dulu yang berkunjung ke Ponpes di Kampung Susukan, juga yang ke madrasah di Kampung Sentral. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Diundang ku Pak Kiai Buhori untuk datang ke pesantren Atarbiah. Alhamdulillah abdi sehat, abdi tiasa dongkap, tiasa tepang jeung ibu-ibu sadayana didinya bunya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu nu hadir di dieu, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi doa dari Pak Kiai Buhori adalah semoga saya menjadi bupati. Itu saya aminkan, nuhun, saya apresiasi, saya hormati. Tapi nu jelas abdi dongkap ka dieu niat abdi hayang silaturahmi. Karena Nabil ieu Bu tinggal di Lebak, lahir di Lebak jeung bakal paeh ka di Lebak. Nya punya. Masa orang terkenal, masa orang terapal, pan aitos apal mutama biasa namanya hona panabil nu mana bukan ieu panabil ganteng deh. Kasep deh. Ah, kasepnya alhamdulillah. Kayak istri tapi cemburu kayak. Ya abdi ka dieu sareng istri, sareng Pak Ripo, ieu calon anggota DPRD, abdi mah teu nyalonkeun naon, Bu. Abdi ternyawan kena naon, ke ayam niat na naon, kadir bahwa abdi hayang dongkap hayang satu rahmi. Karena ibu jeung bapak abdi nyarios ke abdi bil, gampang urusan bupati, gampang urusan DPR RI, nu penting maneh berbuat jeung masyarakat.
Nu penting maneh pegang prinsip naon ta prinsip bu? Khairunnas anfa'uhum linnas. Coba apa tuh ibu-ibu naon eta? Coba apa bu? Neng apa tuh neng? Khairunnas anfa'uhum linnas bu. Apa tuh? Aduh, ieu mah eleh ku panabil berasnya. Jadi khairunnas anfa'uhum linnas eta bu adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia. Iya, di dalam mah sebuah jajan ibu-ibu yang semangat ya mah ya. Jadi eta abdi dongkap tadi ya, alhamdulillah ibu-ibu tiasa tepang sarang abdi, abdi nyuhunkeun kamari urang tos puasanya punya 2 bulan katukang punya urang alhamdulillah juga tos bobolannya punya. Nah beberapa pasti abdi sarang ibu, abdi sarang kedua orang tua abdi pasti punya dosa yang gilap, punya salah yang berkeliruan abdi nyuhuntun dihampura, nyuhuntun dihampura mohon maaf lahir dan batin terhadap semua yang hadir di sini khususnya umumnya terhadap masyarakat di sekitar sini abdi nyuhuntun dihampura. Pak JB titip salam buat Haji Nila, Ibu Abdi titip salam buat ibu-ibu, nyuhunkeun dihampura. Ibu Iti Bupati, nu sekedar pribadi selesai juga nyuhunkeun dihampura. Tadi nelpon Abdi titip salam ke ibu-ibu, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, semoga ibu-ibu yang hadir di sini memaafkan kita sekeluarga karena mungkin bu pasti kodrat seorang manusia adalah pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Pasti berbuat kekeliruan, mual mungkin ayah jalan minum sempurna. Mual ayah jalan minum itu ayah salah nak. Pasti, komo abdi masih muda jeng istrinya jeng keluarga kecil abdi jeng anak-anak abdi pasti abdi gaduh salah nyuhunkeun pisan ka ibu-ibu abdi dihampura segala dosa, abdi dihampura segala hilaf. Dan alhamdulillah insya Allah ibu-ibu gaduh hati nu bener, nu baik, nu bersih, urang saling menghampura satu sama lain. Abi cerita dulu, abi ieu pernah di pesantren, baheula abi SD di kejaksaan, di pengadilan, di payung pengadilan. Kelas 6 abi dongkap, abi di sakolakeun ka pesantren ku bapa. Ceurik bu. Kelas 6 SD tos tita sorangan di ditu. Di Sukabumi jauh. Seberapa jam ka Sukabumi eta 3 jam 4 jam abi di pesantren teh abi ngomong ka mamah ka ibu. Mah, kunaon abi ieu dibawa ke pesantren panabi leutik keneh. Ieu sedih hate bu ke pesantren. Ternyata di pesantren eta urang belajar nu namina hadis tolakul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi wajib hukumna bagi orang muslim dan muslimat untuk mencari ilmu. Terus mah pan hese SD keneh can bisa mandiri can bisa naon. Nabil engke belajar mandiri. Nabil belajar untuk tidak sombong, Nabil belajar untuk bermanfaat. Abdi di 3 tahun bu di pesantren. Pulang ka dieu abdi SMA 1. Di SMA 1 didinya apa ibu SMA 1? Nah, abdi didinya teras kuliah abdi ayeuna kuliah di Bandung, ayeuna pulang deui ka Rangkas ngabantuan orang tua abdi usaha, abdi dagang naon bae nu halal. Nah, sebagian daripada hasil abdi dagang ejen usaha eta 5% ku abdi untuk warga-warga kurang mampu bu. Alhamdulillah karena basic pesantren abdi biasa ngalakukeun eta. Naon ta bu? Abdi entos bu. Ayeuna ngabangun rumah di daerah Kuning. Jadi amun di warga dia ya. Aya nu imahna roboh, nu imahna kurang layak huni sampaikeun ka Ripo, sampaikeun ka ieu ka Pak Haji abdi bangun. Insyaallah abdi bangun langsung. Ya bu ya. Isi ayah warga cina bu, isi ayah warga tergaduh beras, isi ayah warga nusulit makan, sampaikan ke Pak Nipo, sampaikan ke Pak Kiai, insya Allah abdi turun. Demi Allah, ke ayah niat hayang jadi bupati, ke ayah niat hayang jadi pejabat, abdi hayang bermanfaat, karena iya Pak Ayah pun mau dibopai. Mau dibopai, sagada hukum lagi, orang Pak Ayah mau dibopai, tapi amal perbuatan, tapi ieu terbaik kebaikan eta nu bakal dibopae bu nya punya leres. Nah jadi ibu tong hilap bisi aya tetangga ibu, bisi aya dulur ibu, bisi aya babaturan ibu, bisi aya warga ibu. Nu misalna rumahna rusak, nu misalna kurang makanan susah,
sampaikan ke Pak Kiai Bu Hori, mungkin anjeunna nyampaikan ke Abdi, Bu Abdi dongkap. Abdi anak buah Abdi, amun teu Abdi anak buah Abdi dongkap, ngabantu. Eta nu disebut khairunas anfahu. Nah, eta bae Bu. Abdi hoyong eta karena Ibu Abdi ngajaran bil eta pakaya eueuh hartian. Bil eta jabatan eueuh hartian. Bil eta mobil eta naon segala macam eueuh hartian ketika kita sudah dipanggil. Maka naon mah bisa aya hartian? Alhamdulillah. Abdi dilahirkeun di rahim Pajayabaya. Bupati 2 periode. Abdi dulurna Bu Haji Iti, 2 kali bupati. Naon mah bisa ku abdi berbuat? Gampang urang omongkeun bupati mah, gampang urang omongkeun DPR RI mah, gampang urang omongkeun jabatan mah, nu penting urang bisa berbuat karena urang teu pernah tahu, Bu. Kapan waktu ieu? Sampai kapan urang di dunia ieu? Nah, naon amal naon ku abdi tiasa berbuat, Bu? Nah, insyaallah abdi insyaallah demi Allah abdi hoyong berbuat gampang, Bu. Bupati mah gampang, DPR RI mah, nu penting urang bisa berbuat, urang bisa bermanfaat. Kayaknya Allah manteskeun. Teu kudu diudag-udag kita jabatan. Diudag-udag ke moal-moal teu beunang nyari hate urang. Teu kudu urang berbuat baik. Berbuat ikhlas, berbuat ikhlas. Insya Allah, kayaknya Allah memantaskan rakyat ngadukungnya, Bu, ya. Itu baik, Bu. Nuhun, abdi tos ditampi, tos ditarima. Abdi nyuhun ke doa, ya istri tos 8 bulan, Bu. Ya anak ka opang, ya istri pang bager-bagerna, Bu. Jadi istri ya, abdi ya moal bisa jiga kieu. Abdi moal bisa jiga kieu amun pendampingna lain eta. Karena jadi pendamping abdi mah loba nu bobohun panggung. Hah? Bener. Loba nu bobohun ke capek amun jadi pendamping abdi loba nu bobohun. Makana anjeunna kuat abdi tiasa kieu, Bu, alhamdulillah. Jadi cenah ge aya peribahasa sehebat-hebatnya lelaki pasti ada seorang istri yang lebih hebat di belakangnya. Nah iyalah istri abdi ayeuna anakna kaopat, anak kaopat insya Allah libanya, lima pohon tuh hiji panloba teuing punya. Geus pohon libae pandeura, lima Bu, iya iya nu kalima insya Allah di ibadah di sesar bulan payun nyuhun ke doa ti ibu-ibu eta hungkul abdi nyuhun ke doa supaya ieu jadi anak salehah. Supaya jadi anak nu bermanfaat. Supaya jadi anak nu tahu agama, berbakti kepada bangsa dan negara, dan yang penting berbakti kepada kedua orang tuanya, Bu, ya. Jeung istri abdi ge supaya kuat yang ngadampingan ieu. Ada yang pengen abdi karena ieu tanpa ibu Allah. Pak Kiai, tanpa istri abdi abdi moal kieu. Nu ngajaran abdi sabar, nu ngajaran abdi tenang ieulah sosok istri ieu. Makana moal bogoh dikeun lain, Bu, hese nya, Bu, ya. Padahal lu panu geulis, Bu, ya. Menang ke bogoh dikeun lain. Entong, oh ya udah entong ceramah tuh ayo dukungan tuh mas tuh. Ya Bu, nuhun ya Bu, ya. Nuhun, abdi hapunten jeung keluarga, keluarga besar abdi. Pak JBG nyampaikan salam ke ibu-ibu. Bu Haji Nila juga menyampaikan salam ke ibu-ibu. Ibu Bupati juga menyampaikan salam. Mohon maaf Ibu Bupati kalau selama 10 tahun pasti punya banyak salah dan dosa. Nyuhunkeun dihapunten karena manusia tidak lepas daripada salah dan dosa. Jadi hidup ieu, Bu, bukan mencari saha anu terbaik. Tapi hidup ieu mencari siapa yang mau melakukan kebaikan. Dan insya Allah semoga kita semua juga melakukan kebaikannya, Bu, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa cerdas. Saya doakan loba cenah nu bogohan mah supaya kuat, ya. Dan insya Allah Ibu, ternyata ada tetangga kita, saudara kita yang mau nyalon. Reponnya dari Partai Demokrat. Maka kita dengarkan bersama sambutan dari beliau. Anu dipika hormat labi Kiai Bu Hori, pimpinan Pondok Pesantren At-Tarabiyah. Sareng ibu-ibu pengajian di Pondok Pesantren At-Tarabiyah. Anu dipika hormat ku abdi, kakak abdi, Bapak Haji Nagel Jayabaya selaku ketua KPSI. Abdi asli di sentral, ibu-ibu. Mohon, putrana Kauri. Mohon, kalau resang abdi nikah sareng sepupuna Panabil. Mohon.
Waktu wengi abdi di telepon ku AA, kok aya acara cenah ka sentral. Kanu saha, kanu kehibur, oh mohon mangga, ayo dijajap gitu kan. Ayo orang kaditu cenah, orang iya. Mohon mungkin abdi selama iya di lingkungan masyarakat kurang dikenal dalam artian ti alit jarang gaul di sentral gitu. Insya Allah abdi di 2024 badai nyalonkeun diri ikut kontes ngiri kontestasi pemilihan anggota legislatif di Partai Demokrat. Anu ku Pak Nabil tadi diutarakeun dalam artian urang kudu berbuat baik, kudu hade ka masyarakat. Langkah nu ku abdi lakukeun mulai ti ayeuna teh silaturahmi terus ka masyarakat. Selanjutna mah balik ka Gusti Allah nya. Hari abdi tos ditakdirkeun mah, tos digariskeun meureun. Insya Allah di 2024 terpilih gitu. Jeung kapayuna orang doakeun. Sugan Pak Nabil digariskeun, diketuk hatina. Biasa neruskeun. Jadi bupati di Lebak. Urang ulah mariana anu jauh lah, anu tos puguh bae orang Lebak gitu nya. Mohon jatuh karasa gitu kan ya. Anu tos jelas gitu buktina doang kumaha gitu. Adapun cenah masyarakat kurang puas, setiap pemimpin teu aya nu biasa mah geus sadayana. Ayo insya Allah anu tacan puas di kepemimpinan Haji Mulia di Jayabaya Ibu Iti, insya Allah mungkin kapayuna dilanjutkan Ibu Iti. Terang Ibu Iti. Terang. Sah itu Ibu Iti. Ibu Bupati. Iya. Iya nak. Adina. Pak Nabil. Mudah-mudahan gitu di kepemimpinan Ibu Iti, anu tahun dia beres. Bupati Lebak dilanjutin ku Pak Nabil. Urang doakeun ku sadayana, nu tadi teh urang ulah nyaeng nu jauh lah. Anu geus puguh bae, nu geus karasa gitu. Aya pun dari tebuah, insyaallah ya Pak Nabil. Pak Nabil ieu jiwana muda tapi pemikiranna luas. Jadi upami Pangulu Hasan meureun nya ningali Pak Nabil mah teu jauh beda di bapana gitu ya. Mungkin eta bae di abdi pribadi nyuhunkeun mohon maaf lahir dan batin karena suasana masih suasana sawal mungkin jeung nu tadi teh abdi nyuhunkeun doana. Adapun tadi ajakan untuk memilih abdi ngabalikeun deui ka ibu. Mangga upami ka abdi bade silakan tapi nu ceuk abdi teh katimbang ka anu jauh nu geus puguh bae lah tetangga gitu. Ya, bangun lu. Mungkin kitu bae di abdi Pak Kiai Pangulu sareng warga di Kampung Sentral Susukan abdi atur nuhun. Atos di pasian tempatna jeung panggungna. Mungkin eta bae Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisi dongkapna jeung Pak Nabil doang terek turun pula dipilih. Awas. Ibu kudu dek turun. Dek turun, dek kenal, dek masyarakat. Insya Allah ibu-ibu iya pasti ngadukung amun ibu turunnya. Iya adi ibu. Ya, abdi mah tenang nyalon naon teu. Abdi mah. Iya bayu wayahna nitip ka ibu-ibu sugan di nitip dibarengkeun, nitip dibimbing, nitip dibantu. Sugan ieu tiasa jadi anggota DPRD, sugan tiasa bermanfaat khususna jeung warga sekitar karena ieu tetangga ibu di dieu. Nyabunya apanya? Ya itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai calon bupati, ya. Geus kurang bae calonkeun. Sanajan anjeunna can hayang nyalon, geus calonkeun kurang bae sugan jadi doa. Amin. Sebab nu hadir dieu lebih ti 40. Ya, komo nu ngaminana santri jeung ibu-ibu tos ngajinya. Amin. Urang doakeun mudah-mudahan beliau dijadikeun bupati ku Allah. Anu barokah. Ya kitu deui nya aya arepot di dieu. Sanajan anjeunna sok di Cileles bae resepun ka urang Cileles nya. Urang doakeun mudah-mudahan aya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu
tonggol kabubar, kurang membacakan heulanya. Membacakan heula insya Allah aya sangu sareng luk asin. Penginten sakitu nu kapihatur, kirang langkungan nyungkeun bukakeun pintu maaf anu saluas-luasna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kecil tapi rawit. Oh iya madrasah cenah. Ya. Oh, kayak ditinggal ke dinya. Siap, siap, siap. Siap. Ini. Ini lembut ya. Iya lah Pak. Guys, kita lihat itu agak pensi meninjau madrasah Al Kamal ya di Kampung Sentral guys, kita lihat. Ada bola kan? Ya. Mana ibu? Ibu mana? Ibu mana ibu? Ibu jangan. Oh, ini lagi apa ini? Gudang naon? Ya barang yang kita pakai. Oh. Bu punten ya, Bu? Iya, mana sih? Bang, ada. jadi situ aja informasi hari ini ya, bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.